Per tanggal 1 Desember 2022, saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Medan, Medan sudah memenuhi standar UHC, jadi seluruh masyarakat Kota Medan yang ber-KTP Medan tentunya sudah bisa berobat hanya menggunakan KTP. Jadi tidak ada lagi pertanyaan yang BPJS-nya masih ada nunggak, nggak apa-apa, tinggal bawa KTP-nya saja, bawa ke rumah sakit yang ada di Kota Medan, sudah bisa langsung berobat. Seperti bawa kartu BPJS, yang belum punya kartu BPJS seperti apa, datang saja, bawa KTP-nya, tunjukkan KTP-nya ke rumah sakit yang ada di Kota Medan, sama saja seperti membawa kartu BPJS. Itu jadi, rumah sakit mana aja, Pak? Ya, rumah sakit yang ada di Kota Medan, swasta maupun punya pemerintah. Yang selama ini rumah sakit yang bekerja sama BPJS sudah bisa kita akses untuk pelayanan kesehatan. Hanya menggunakan KTP saja. Per 1 Desember ya, jangan dicoba besok bilang tiba-tiba nggak bisa. Oh, per 1 Desember. Per 1 Desember.